teman-teman, balik lagi di calon musisi official. Ketemu lagi sama bestinya aku, Pak Jubel. Oke, Pak Jubel. Halo Bang, aduh, kali ini kita bakal nge-review salah satu line up terbaru dari Solo King ya. Ini adalah Solo King T1B yang versi kedua, yang MK, yang Vintage 2. Warnanya in Sonic Blue. Wah. Sonic Blue. Tetapi kok apa warna Sonic Blue sama merek yang satunya kok beda-beda ya? Iya, Sonic Blue di Squire mungkin seperti ini, Sonic Blue di brand lain seperti ini, dan Sonic Blue di Solo King kebetulan ini. Itu lu apa langsung bisa ketik Google aja, itu pasti keluar kok. Nah, apa salah satu yang bikin bagus? Bikin bagus dan murah ya, buset, ini mah murah banget untuk spek yang dikasih. Ya, coba deh ya, hitungan. Lu beli gitar 3 jutaan, lu sudah bisa dapat vintage dryer. Waduh, dryernya vintage. Terus apa? Roasted maple neck. Waduh, necknya sudah Cina ya. Yes. Necknya sudah dipanggang. Sudah di roasted. Sudah di roasted. Nah, double bone kalau yang double bone. Dua dia memang sudah double bone. Kalau yang satu itu belum. Nah, bodinya dia pakai alder. Waduh. Wih, sudah alder lagi, Lur. Jadi memang benar-benar. Nah, satu lagi, fretnya dia sudah pakai stainless steel. Jadi lu sangat-sangat bisa long last lah pakai ini. Lama. Lagi cu, untuk gitar yang kondisi yang sangat mulus ini kita cuma jual di 3,4. Lu sudah bisa dapat gitar dengan kondisi mulus, karus-karusnya pun juga masih ada. Masih lengkap kayak lu beli baru, bedanya ini udah dipakai aja ya. Betul, Telecaster juga asik lah. Ini salah satu solusi untuk Telecaster murah, mulus, dan tampilannya ganteng banget lah. Lu bisa order di Tokopedia, search aja Jubel Asik Store. Lu bisa order di Shopee, search aja Jubel Asik Store, atau di Instagram. Keywordnya semuanya sama ya, Jubel Asik Store. Paling gampang ya. Nah, kalau misalkan buat lu yang ada di Jabodetabek juga, lu bisa search di Maps, yeah, Google Maps. Jubel Asik Store juga. Sama, keywordnya Jubel Asik Store. Oke, bentar Pak Jubel, kita kasih lihat. Stok yang lain ada lumayan lah ya. Tuh siapa tahu ada yang nyangkut kan, namanya juga usaha. Kejam. Ya kan, tuh itu ada Takamin, akustik elektrik, ada Sektor, ada Epiphone, ada Toka, itu ada Telecaster juga. Tapi itu ini Pak Jubel, Classic Vibe Double Bone ya? Yes, itu Classic Vibe Double Bone Custom Series. Ini jarang banget masuk di tahun berapa ya? Itu tahun pertama 2013. 2013 ya, udah lumayan lah. Ya. Tuh ada yang SG, ada Squire dan lain-lain. Udahlah, kelamaan ntar lu nggak order lagi. Oke, okay. Thank you Pak Jubel.